Oke, selamat berjumpa kembali bersama Son Oman Gunung Kidul. Kali ini adalah proses mengguruk triplek pada saat membuat book di Nakor kemarin, Lur. Tapi saat perakitan tidak saya rekam karena cuman sendiri pegang HP repot, Lur. Nah, ini mengguruknya manual. Yo, hati-hati, sabar, Lur. Dan ini proses menggotongnya cuman sendiri sama anak kecil. Nah, ini memakai angkong untuk mengusung pasir, tapi ini saya gunakan untuk mengusung box dinakor karena sudah saya isi speaker, maka agak lebih berat. Di sini box dinakor versi saya ini sebenarnya pada umumnya sama saja. Ini yang ini adalah planar juga milik teman saya. Nah, yang berbeda dari box dinakor versi saya ini adalah sekatan angin ini sampai lurus ke depan. Biasanya kan skemanya cuman setengahnya cerobongnya. Tapi saya buat sampai ke depan hingga kurang lebih ini sisa 2 cm saja untuk penempatan stopper grill. Ini ACR primer, Lur, 15 inci. Dan yang satunya juga sama. Oke, kali ini kita akan memutar musik, beberapa jenis musik. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semuanya, kita dengarkan bersama nanti. Oke, jadi seperti itu ya, Lur. Untuk suara jenis musik, yang pertama tadi koplo, yang kedua acep-acep, yang ketiga musik dangdut kalem. Nah, di sini saya akan bertanya kepada teman-teman semuanya, Bok Dina dan Panar ini cocoknya untuk musik apa? Dan sesuai pengalaman saya, tidak ada bok yang baku. Jadi box ini cocok untuk ini, box itu cocok untuk musik ini. Untuk kesimpulan seperti itu, saya belum mendapatkan ilmunya. Nah, bagi sedulur yang sudah mendapatkan ilmu seperti itu, atau mungkin sudah mencoba beberapa box dengan versi yang berbeda, monggo kita sama-sama belajar. Kita sama-sama berbagi pengalaman. Ini box hanyalah sekedar hobi untuk sound rumah ya, Lur, didengarkan untuk kapasitas di rumah saja. Jadi sederhana, dan cek soundnya pun tidak memakai aksesoris seperti layaknya teman-teman yang sudah memiliki professional sound system.
Oke, cukup sekian dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk channel saya ini. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.